Nah, ini untuk pertemuan di bagian sudut balok ya kawan. Seperti ini bentuknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya? Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman subscriber lover untuk channel resmi MJ Konstruksi Channel. Baik teman-temanku semuanya, di video kali ini saya akan mereview cara pasang bagasting untuk lantai cordak ya kawan. Seperti ini. Oke, langsung saja kawan untuk balokannya. Lebarnya ini 20 cm dan dalamnya 40 cm ya kawan. Untuk pliwotnya menggunakan pliwot 9 mm. Untuk reng buatan baloknya ini ukuran 3x5 cm. Dan untuk tiang bagastingnya menggunakan bambu ya kawan, seperti ini. Dan untuk kaso yang bagian ini ukurannya 4x6, seperti ini kawan. Untuk besinya menggunakan besi 12 mm. Kita lihat ke tengah kawan. Nah, ini untuk pertemuan di bagian sudut balok ya kawan. Seperti ini bentuknya. Ini lebar lantainya ini 11 meter, panjangnya 22 meter. Jadi ini untuk pembangunan masjid. Rencana keseluruhannya 22x22, yang separuhnya di cordak, yang separuhnya di tanah ya kawan. Seperti ini. Oke kawan-kawanku semuanya yang baru klik video ini, saya ucapkan terima kasih untuk mendukung channel ini. Silahkan di like, komen, dan juga subscribe. Oke ya kawan, seperti ini kawan ya. Oke kawan-kawanku semuanya, saya kira cukup sekian video kali ini. Dan ikuti terus video saya selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.